Isikan tempat kosong dengan simbol lagi besar daripada atau lagi kecil daripada. Kalau tengok ni nampak, yang ni besar, yang ni kecil. Besar, kecil. Jadi nampak yang kawasan luas ni akan jadi lagi besar. Kalau dia terbalikkan macam ni pun, yang ni lagi besar daripada yang ni. Yang ni besar, yang ni kecil. Yang ni besar, yang ni kecil. Jadi kita tengok sekarang ni A. A negatif 5 ada kotak dengan negatif 6 kuasa 2. Jadi kita kembangkan dulu. Negatif 5 kuasa 2 dapat 25 positif. Semua negatif bila kuasa 2 dapat positif. Negatif 6 kuasa 2 dapat 36. Mana lagi besar? 36 lagi besar. Nampak? Yang kawasan terbuka ni yang besar. Jadi jawapan dia 36 mesti lagi besar dari 25. Jadi macam ni. B. 0.1 ada kotak punca kuasa 3 0.0008. Jadi kalau guna kalkulator ni, 0.0008 ni kita nampak juga 0.2 kuasa 3 ataupun 0.2. Jadi 0.2 dengan 0.1 mana lagi besar? 0.2 lagi besar. Jadi yang besar nampak, yang terbuka ni yang besar. Jadi macam ni nampak. Jadi C, 6 tambah X lagi besar ke daripada 8 tambah X? Jadi kita tengok X ni sama. Bila kita tambah 6 dengan tambah 8, mestilah yang tambah 8 lagi besar. Nampak? Bila lagi besar? Macam ni. Yang terbuka ni kawasan yang lagi besar. D, M tambah 3 dengan M. Kita tengok M dah sama. Tapi yang ni ada lebih tambah 3. Jadi mestilah yang ni sama juga dengan tambah kosong. Tambah 3 dengan kosong mesti 3 lagi besar. Bila besar kawasan terbuka ni untuk yang lagi besar. Jadi macam ni. E, 10 tolak K, 8 tolak K. Jadi dua-dua ada tolak K. Maksudnya sama. Tapi yang ni 10, yang ni 8. Mesti yang ni lagi besar. Bila lagi besar? Jadi macam ni. Nampak? Yang besar akan ada dekat depan yang terbuka ni. Jadi macam ni. Okey. Jadi F, 2X tambah 5 dengan 2X tolak 5. Yang ni sama. Nampak? Tapi yang ni positif 5, yang ni negatif 5. Positif 5 dengan negatif 5 mana lagi besar? Mestilah positif. Nampak? Jadi kawasan yang terbuka ni besar. Kawasan yang ni kecil. Asalkan terbuka je, tengok terbuka ni besar. Yang ni dia akan pergi kecil. Jadi yang ni besar mesti terbuka, ha, macam ni. Jadi macam ni. Berdasarkan garis nombor di atas, perihalkan hubungan X dan Y dalam ketaksamaan dengan menggunakan lebih besar daripada. Jadi ingat tadi bila macam ni, sini besar, sini kecil. Bila macam ni yang terbuka ni besar, yang ni kecil. Dia kata lebih besar daripada. Kalau kita tengok sekarang ni macam ni, sini ada X, sini ada Y. Jadi mana yang lagi besar? Kalau kita tengok garis nombor, yang dekat lagi kanan lagi besar, betul? Lagi belakang lagi kecil. Jadi kita boleh kata Y lagi besar dari X. Seterusnya, terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan Y lagi besar dari X. Jadi kalau Y dengan X lagi besar, nampak yang terbuka ni lagi besar macam ni. Ha, jadi Y lagi besar dari X. Simpanan minimum RM100 diperlukan untuk membuka akaun bank. Perihalkan ketaksamaan bagi simpanan minimum yang diperlukan untuk membuka akaun bank dengan menggunakan lebih besar atau sama dengan atau kurang atau sama dengan. Jadi nampak tak, bila macam ni lagi besar daripada yang ni. Yang ni lagi besar daripada yang ni, betul? Bila ada sama dengan, besar atau sama dengan.
Dan ni besar atau sama dengan. Okey. Jadi dia kata simpanan minimum RM100. Jadi kalau kita nak buka akaun bank, kita mesti ada RM100 dan ke atas. Sama dengan RM100 boleh, RM100 ke atas pun boleh. Jadi simpanan minimum, kalau S sama dengan simpanan. Jadi kalau nak simpan, dia kena ada lagi besar atau sama dengan 100. Okey, dia suruh gunakan kan. Jadi lebih besar atau sama dengan 100. Okey. Jadi B ni dia kata A simpanan minimum yang diperlukan. Jadi kita tahu tadi A ni lagi besar dari, lagi besar atau sama dengan 100. Dia kata wakilkan ketaksamaan dengan garis nombor dan seterus terbitkan ketaksamaan linear. Jadi dia mesti lebih dari 100, betul. Bila lebih dari 100, 100 dan ke atas je boleh. Kan garis lurus kalau ke kanan lagi besar, kalau ke kiri lagi kecil. Lepas tu dia ada dua titik. Kalau yang biasa lagi besar je, titik dia putih. Tapi kalau lagi besar dan sama dengan, titik dia hitam. Maksudnya kita 100 ni dikira. Contoh kalau 5 lagi besar daripada 4, betul. Jadi 4 lagi besar atau sama dengan 4. Ini pun pernyataan yang betul. Kenapa? Sebab sama dengan tu. Jadi bila sama dengan 100, kita ada titik. Dia mesti lagi besar dari 100. Jadi A lagi besar dari 100. Bila ada sama dengan, kita masukkan sekali nombor tu. Kalau lagi besar, nombor tu tak termasuk. Kalau kita kata lagi besar dari 100, maksudnya dia kena ada RM101 dan ke atas. Dia tak boleh masukkan RM100 tu sekali.